TV KPM. Didik TV KPM. 7 kerjaya yang menarik yang mungkin anda tidak tahu wujud di Malaysia. Siapa sangka pekerjaan seperti ini wujud di dunia? Ini merupakan satu-satunya klinik di Malaysia yang menawarkan servis akupuntur untuk haiwan kesayangan. Jika anda berminat untuk menjadi doktor haiwan yang lain dari yang lain, mungkin kerjaya ini sesuai untuk anda. Pernah tak tertanya-tanya bagaimana Google boleh mendapatkan pemandangan jalan di luar rumah anda? Sebenarnya, Google mempunyai pemandu-pemandu yang mengendalikan kendaraan khas seperti kereta Google Street View, Street View Trike yang beroda tiga, Street View Tracker yang berupa bike galas dan Street View Trolley. Headhunters ni pemburu kepala ke? Bukan. Sebenarnya, tanggungjawab headhunters adalah untuk menjadi orang tengah antara syarikat dan orang yang berbakat seperti pelakon, penyanyi dan sebagainya. Pakar teknologi makanan adalah sebuah kerjaya yang mengkaji dan menyelidik makanan segera seperti yang dikeluarkan oleh syarikat pemakanan. Contohnya, jika anda terlibat dalam R&D untuk sebuah makanan mie segera, anda hanya perlu memasak dan bereksperimen dengan pelbagai rencah dan perasa. Macam best je! Siapa sangka sesiapa saja boleh menjadi seperti puteri duyung? Anda boleh belajar berenang seperti seorang puteri duyung dengan dilengkapi kostum yang indah. Anda juga boleh menjadi seorang model atau pelakon puteri duyung. Menarik kan? Pernah menonton siri Dog Whisperer atau Cat Whisperer? Jika anda merupakan seorang pencinta haiwan dan ingin menjadikan minat tersebut sebagai kerjaya, ini adalah kerjaya yang sangat sesuai. Anda boleh menawarkan sesi konsultasi sekiranya pemilik haiwan kesayangan mereka mengalami masalah dengan kelakuan haiwan peliharaan mereka. Bayangkan jika anda digaji hanya dengan mengintai jantina anak ayam. Tahukah anda, kerjaya ini menawarkan gaji 4 angka hanya dengan membezakan jantina anak ayam. Namun begitu, kerjaya ini tidaklah mudah kerana ianya sukar untuk membezakan jantinanya, sama ada jantan atau betina. Setelah peneliti jantina mengasingkan anak-anak ayam tersebut, mereka akan menghantarnya ke ladang penetasan dan ladang ternakan secara berasingan. Sekarang anda tahu. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman, host anda dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap-harap yang semua baik-baik, duduk di rumah, stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Kalau duduk dekat rumah tu, jangan duduk-duduk saja. Ha, pastikan tolong mak dekat dapur, tolong ayah basuh kereta. Ha, dan paling penting sekali, jangan ponting kelas tau. Okey, baik. Hari ni, ha, kalau kita tengok dekat studio kita ni, sejuknya, sejuk kami lagi. Tapi kalau kat rumah saya, alahai, aircon tu macam ya tak ya je, tak nak sejuk. Tapi macam mana nak settle masalah ni? Saya nak tanya cikgu selepas ini. Nak tahu tak apa topik yang akan kita pelajari selepas ini? Jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu.
kita bawakan kepada anda di studio bersama dengan Cikgu Farida. Cikgu, apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, baik. Wah, Cikgu datang daripada Kampar, Perak. Okey, Cikgu. Saya dulu sekolah di Perak juga, Cikgu. Di mana tu? Di Kampung Gajah. Oh, okey. Tak jauh kita kan, Cikgu? Tak. Okey, baik. Tadi saya ada problem lah, Cikgu. Kalau studio ni sejuk, syok je kan. Boleh tidur lagi. Tapi dekat rumah saya, Cikgu, tak sejuk-sejuk lah bilik saya, Cikgu. Ya. Boleh saya tahu bila last servis? Saya rasa dah 2 tahun dah, Cikgu. 2 tahun tu memang mengundang masalah lah, kiranya. Oh, iya ke? Kita perlu servis berskala. Yelah, Cikgu. Servis mahal, Cikgu. Belajarlah. Sebab itulah kita belajar hari ini. Betul tak, Cikgu? InsyaAllah. Jadi, kalau kita belajar, boleh jimatkan duit poket kita tau. Okey, murid-murid? Tapi sebelum tu, Cikgu, macam biasa, kita buat SOP dulu. Boleh, Cikgu? Boleh. Kita kenakan cecair pembasmi kuman. Dipersilakan, Cikgu. Okey, terima kasih. Baik, Cikgu. Hari ini sebenarnya apa topik yang kita nak belajar ni, Cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar tentang kitaran asas, penyejukan dan penyamanan udara, komponen asas lah. Okey, baik cikgu. Jadi orang kata bukan saya seorang je lah nak belajar tentang nak menservis peralatan, orang kata apa, aircon ni kan. Tapi kawan-kawan saya pun nak belajar juga. Boleh InsyaAllah. Kita jemput mereka sekali, cikgu? Boleh. Okey. Mari. Dipersilakan murid-murid kita. Apa khabar semua? Hai. Sihat ya? Nampak muka sejuk je macam aircon. Okey, baik. Kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita yang bersama dengan kita di studio ni. Tapi hari ni semua abang-abang kacak je yang ada bersama dengan kita, cikgu. Ya, betul. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, Zafrin. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zafrin Zikri. Saya pelajar SMK Bukit Gambir, Gelugur, Pulau Pinang. Cita-cita saya ialah juruteknik untuk kapal terbang. Oh, patutlah terbatuk, cikgu. Besar sangat cita-cita tu. Baik, kita doakan yang terbaik untuk awak. Dan seterusnya, Murtazah. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Murtazah bin Muhammad Ghazali. Dari sekolah SMK Bukit Gambir, Gelugur, Pinang. Cita-cita saya nak jadi guru elektrik. Okey, baik. Seterusnya, kita ada sahabat kita, Syakir. Syakir, silakan Syakir. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syakir. Saya bersekolah di SMK Bukit Gambir, Pulau Pinang. Cita-cita saya menjadi pegawai pemasaran teknikal. Baik. Dan seterusnya, kita ada Syah Putra. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syah Putra Adin. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir, Pulau Pinang. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang pengusaha penyaman udara yang berjaya di Malaysia. Oh, di Malaysia. Amin. Baik. Kena fokus betul-betul hari ini. Baik, seterusnya kita ada kawan kita Farhan. Silakan Farhan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farhan. Saya bersekolah di SMK Bukit Gambir dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang juruteknik penyaman udara yang berjaya. Okey, maknanya mereka lebih meminati untuk bekerja sendiri, cikgu kan? Betul. Bagus. Baik, seterusnya yang terakhir kita ada Arif. Silakan Arif. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Arif. Saya daripada sekolah SMK Bukit Gambir, Pulau Pinang. Cita-cita saya ingin menjadi jurujual unit penyaman udara. Baik cikgu. Saya doakan mereka semua ni mencapai cita-cita mereka. Baik cikgu, hari ini apa di antara objektif yang boleh kita capai dalam pembelajaran kita hari ini, cikgu? Silakan. Okey, hari ini kalau bolehlah saya nak pelajar-pelajar saya yang pertama sekali mengenal pasti fungsi dan juga jenis komponen asas kitaran penyejukan dan penyamanan udara. Okey. Kemudian yang kedua, saya nak pelajar-pelajar saya mengetahui macam mana kita nak mengenal pasti punca CSR, Common Starting Running. Okey, kemudian saya nak pelajar-pelajar saya tahu juga mengenai bagaimana prosedur untuk menguji terbatan. Okey, kemudian menguji terminal rintangan rintangan terminal pemampat. Okey. Seterusnya untuk menguji lari pemampat. Dan akhir sekali, ya. Kaedah menservis, mencuci gelung penyejat.
Dekat rumah saya, cikgu. Buat praktikal terus. Okey, baik, cikgu. Kita nak belajar. Orang kata banyak benda yang cikgu nak ajar pada hari ini. Tapi kita berehat seketika, cikgu. Okay. Kepada para penonton, temu janji kita esok. Program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum KPM Perkasaku Kementerian Pendidikan Malaysia akan disempurnakan pelancarannya oleh Yang Berbahagia Datin Seri Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, pada 30 Ogos 2021 jam 2.30 petang. Boleh saksikan melalui YouTube. Boleh anda tengok YouTube dekat bawah tu, dan kita boleh saksikan program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum esok. Temu janji kita. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Esok temu janji kita, program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum KPM Perkasaku Kementerian Pendidikan Malaysia akan disempurnakan pelancarannya oleh Yang Berbahagia Datin Seri Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, pada 30 Ogos 2021 jam 2.30 petang. Boleh saksikan melalui YouTube. Dan ingat, esok temu janji kita. Baik, cikgu, kita nak teruskan pengajian kita ataupun kelas kita pada hari ini dalam topik pembelajaran kita, iaitu komponen kitaran asas PPU. Apa benda lah tu, kan? Baik, tapi sebelum tu, cikgu, kita nak tengok murid-murid kita. Cuba senyum paling macho sekali. Tu dia. Okey. Dah senyum dah, cikgu. Kalau senyum baru boleh belajar. Okey, okay. Terima kasih murid-murid Dah bersedia? Jom kita mulakan kelas kita pada hari ini, cikgu, untuk pembelajaran kita komponen kitaran asas PPU. Silakan, cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mula ya, pelajar-pelajar. Okey, baik, cikgu. Macam mana ya? Tapi sebelum tu, cikgu, saya nak tanya pandangan murid-murid dulu, cikgu, boleh? Boleh. Kita nak tanya dengan Murtazah dulu. Murtazah. Biasanya topik pembelajaran kita pada hari ini, kan, apa pandangan awak? Senang ke susah untuk kita skor subjek ni, Murtazah? Tak susah sangat nak skor. Macam Murtazah. Saya tekan ke bawah tapi dia tak susah sangat Tak susah sangat. Okey, dan kita nak tanya seorang lagi murid kita, Farhan. Baik, Farhan. Agak-agak nanti Farhan habis saja tingkatan 5 nanti, boleh tak nak servis aircon rumah orang? Boleh tak? Bukan rumah orang lah, rumah sendiri lah. Boleh, Farhan? Terima kasih. Boleh, InsyaAllah. Okey, itu yang kita nak. Sebab apa, cikgu? Bukan setakat kita orang kata apa belajar, tapi kita boleh praktikkan apa yang kita belajar. Betul, cikgu? Betul. Okey, jadi murid-murid kita nampak gaya ni dah bersedia dah untuk mulakan kelas kita pada hari ini. Cikgu, dipersilakan. Okey. So, bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan modul 5, komponen kitaran asas, penyejukan dan penyamanan udara. Okey. Untuk topik ni, yang pertama sekali adalah pelajar perlu mengetahui apakah komponen kitaran asas, penyejukan dan penyamanan udara. So, boleh tak saya nak tanya dulu? Boleh. Belum-belum dah nak tanya, kan? Awak dah tanya dah. Okey, boleh, cikgu. Silakan. Okey, ada berapa komponen asas dalam kitaran yang perlu pelajar tahu? Okey. Okey, siapa nak jawab? Ada 4. Ada 4. Saya. Oh, Zafri. Zafri tu. Meriahnya. Berebut. Zafri lah. Saya jawab. Okey, Zafrin. 4. Komponen kitaran asas, penyejukan dan penyamanan udara ada 4. Pemampat, pemeluak, peranti pemeteran, penyejat. Okey, bagus. Okey. So memang ada 4. Yang ini pelajar perlu tahu. Yang pertama sekali macam Zafrin bagi tahu tadi, pemampat. Okey, kemudian ada yang kedua, pemeluak, peranti pemeteran. Dan juga akhir sekali adalah penyejat. Jadi pelajar-pelajar perlu tahu keempat-empat ni lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada kitaran asas, penyejukan dan penyamanan udara. Okey, ini adalah kunci kejayaan kefahaman murid tentang kitaran ni. Ni cikgu. Kitaran ni. Peganglah ini. Okey. So untuk orang yang di luar sana pun, untuk memahami awak punya masalah penyaman udara di rumah, inilah kuncinya. Ni kuncinya. Okey. So kalau kita tengok tadi macam Zafrin bagi tahu, okey, kita ada pemampat,
Okey, kemudian pemeluap. Okey, yang seterusnya peranti pemetiran dan akhir sekali adalah penyejat. Dia adalah kitaran. Okey. So dekat sini kalau kita nampak kedudukan ni memang tak boleh diubah-ubah. Okey. Okey. So kita tahu turutan yang pertama adalah pemampat. Mm-hmm. Kemudian mesti pemeluap. Okey, lepas pemeluap kita pergi kepada peranti pemetiran dan akhir sekali adalah penyejat. Mm-hmm. Okey. Setiap satu ni dia ada kerja dan peranan masing-masing. Okey. Okey. So kalau tengok dekat sini pemampat, okey. Jadi murid-murid tolong ingat kata kunci ni. Pemampat fungsinya adalah memampatkan wap bahan pendingin. Hmm. Okey. Kita ingat ah, memampatkan wap bahan pendingin. Okey, seterusnya pemeluap. Ingat je perkataan ni. Menyingkirkan haba. Mhm. Okey, simple je kan? Okey. Okay. Seterusnya peranti pemetiran adalah fungsinya untuk mengawal kadar aliran bahan pendingin. Mhm. Okey, boleh dapat ya? Okey. Okey, last kali penyejat adalah fungsinya menyerap haba. Oh. Okey. Menyerap haba. Betul. So kalau satu ni rosak, kiranya sistem kita tak akan dapat berfungsi dengan baik. Mhm. Okey. So saya pergi seterusnya. Okey, pemampat ni fungsi dia adalah dia akan sedut bahan pendingin. Mhm. Okey, dalam bentuk wap. Okey. Dekat sini sebenarnya kalau kita nampak dia akan meningkatkan tekanan. Hmm. So bila tekanan dia meningkat, suhu pun akan meningkat. Okey. Okey, boleh ya dapat? Okey, seterusnya dekat pemeluap pula. Biasa tak lalu dekat belakang pemeluap? Biasa cikgu. Kita biasa rasa apa ya? Kita rasa, kita rasa panas biasa kan? Biasa mak-mak kita kan? Dia sedia kain dekat belakang aircon tu. cepat kering. Betul. Sama lah. Macam saya pun kecil-kecil, saya keringkan kasut belakang peti sejuk. Alamak. Betul. Kreatif lah cikgu. Sebab yang ini sebenarnya, kita rasa haba sebenarnya, macam saya cakap tadi, fungsi dia adalah untuk membebaskan haba, menyingkirkan haba. Hmm. So, itu sebabnya kita akan rasa panas. Hmm. Satu lagi, benda yang penting adalah dia punya aksesori, kipas. Kalau kipas tu tak berjalan, pemeluap kita tak akan menghasilkan kerja yang baiklah. Okey. Okey. So kalau kita nampak kat sini tadi daripada wap tekanan tinggi, dia bertukar kepada cecair. Sebab tadi panas kan? Okey. Okey. Kemudian dia keluar daripada pemeluap ni, dia akan suhunya telah dibuang, panasnya telah dibuang. So dia bertukar bentuk kepada cecair. Okey. So yang ini pelajar-pelajar kena ingatlah. Okey. Selepas jadi cecair, dekat sini dalam masa yang sama kena ingat pemampat ni dia akan tolak kan. Okay. So dekat sini macam ramailah orang. Oh. Okey. Sampai dekat sini peranti pemeteran, dia akan mengawal. Dia kata slow, perlahan semua, sorang-sorang masuk. Sorang-sorang, relax macam tu kan. Okey. So dekat sini bahan pendingin daripada tekanan yang tinggi kan, dia akan bertukar kepada tekanan rendah. Okey. So dekat sini kalau peranti pemeteran ni dia perumpamaannya seperti macam mana nak cakap, dia kontrol lah cikgu ya betul, dia memang mengawal, dia akan kawal nak masuk tu banyak mana ni, betul kan? Okey. Okay, contohlah saya bagi untuk peranti pemeteran ni, dia perumpamaannya seperti pernah lepak mamak tak? Pernah lepak mamak. Lepak mamak rindu tu lepak mamak kan. Perasan tak ada kipas kedai mamak tu kan, dia ada keluar macam wap. Yang keluar air tu. Yes. So bila kita rasa wap tu, kita rasa apa? Rasa segar lah cikgu. Rasa sejuk kan. Okey, sama jugalah macam konsep hujan. Kalau hujan tu gerimis sikit-sikit kan, kita akan rasa kita rasa sejuk. Sejuk kan. Cuba bayangkan air hujan tu sekali pop kat kita. Kita akan rasa sejuk tak? Rasa lain pula tu. Kita akan rasa lain kan. So samalah fungsi macam peranti pemeteran. Okey. Okey. Itu perjalanan dia cikgu. Betul. So seterusnya bahagian penyejat. Okey. Dekat sini penyejat fungsi dia adalah untuk menyerap haba. So bergantung kepada ruang bilik yang kita nak dinginkan tu. Okey. Katakan kalau satu horsepower, janganlah kita sumbat semua ahli keluarga dalam satu bilik yang sempit macam ada tu. Ada empat pula katil dekat situ cikgu. So dekat situ serapan haba tu lagi tinggi. Susahlah untuk sistem kita. Jadi kalau macam contoh kata nak beli penyaman udara, kita kena berpandukan dia punya kuasa kuda. Okey. Ada bezalah satu horsepower, dua horsepower kan? Betul. Bergantung kepada saiz bilik tu juga cikgu kan? Okey. Okey, so kita sambung kepada soalan. Boleh ke murid? Okey. Okey, soalan yang pertama. Nyatakan empat jenis pemampat.
Okey, siapa yang nak bagi jawapan? Saya boleh mutakan. Baguslah Syakir. Okey, Syakir. Dia paling cepat sekali cikgu. Silakan Syakir. Ada pemampat salingan, okay. Pemampat putar, pemampat skru dan pemampat... Satu lagi saya lupa lah cikgu. Saya tambah cikgu. Pemampat empar cikgu. Betul? Okey, pemampat empar. Betul. Okey, bagus Syakir. Okey, bagus Syakir. Okay. Okey, so samalah macam Syakir bagi tahu jawapan tadi. Pemampat skru, okey, pemampat putar, pemampat empar dan juga pemampat salingan. Okey. So dekat sini kalau ikutkan tak ada tips pun sebenarnya. Jadi dekat sini pelajar murid-murid yang berada di rumah yang mengambil subjek ni, tolong daripada sekarang sediakan nota ringkas. Okey. Okey, jenis pemampat contohnya. Mm-hmm. Okey. Kita sambung boleh ya? Boleh cikgu. Alright. Okey, seterusnya. Ini saya dah bagi dah tadi jawapan. So saya harap pelajar-pelajar saya boleh jawab dengan baiklah. Okey. Okey. Nyatakan fungsi utama komponen berikut. So ini adalah komponen asas kitaran penyejukan. Pemampat. Siapa boleh bagi jawapan? Aha, okey. Syah. Syah. Sorry. Okey. Okey, Syah dululah. Syah dulu. Baguslah punya saya. Memampatkan bahan pendingin. Okey. Memampatkan? Ya, pemampat. Memampatkan awak bahan pendingin. Okey, betul. Yang penting kata kunci dia. Okey, memampatkan wap bahan pendingin. Mm-hmm. Pelajar boleh tambah lagi untuk menunjukkan kepakaran dalam menjawab tu. Tak ada masalah. Okey. So, memampatkan wap bahan pendingin dari penyejat ke pemulak pun tak ada masalah. Mm. Ataupun kalau nak cakap dari injap sedutan ke injap nyahcas pun tak ada masalah. Janji ada Tok Ketua kat sini. Memampatkan wap bahan pendingin. Itu key dia. Yes. Baik, okay. Cikgu. Okey, sorry. Bocor rahsia. Nampak ke jawapan? Alamak. Siapa pula cikgu? Okey, pemulak. Boleh Mutaza pula bagi jawapan? Okey, silakan Mutaza. Pemulak memungkinkan haba ke persekitaran luar. Okey, betul. Okey. So, pemulak menyingkirkan haba ke persekitaran luar. Samalah macam saya kata tadi, bila kita lalu bahagian belakang tu, kita dah sepanas kan? Mm-hmm. Okey, seterusnya, peranti permeteran. Farhan boleh? Okey, silakan. Boleh je. Okey. Mengawal kadar aliran bahan pendingin pemulak ke penyejat. Okey, mengawal kadar aliran bahan pendingin. Bagus. Okey, so jawapan dia adalah mengawal kadar aliran bahan pendingin dari pemeluap ke penyejat. Okay. So, kata kuncinya mesti ada mengawal kadar aliran bahan pendingin. Mm-hmm. Okey, akhir sekali. Arif, boleh? Mm-hmm. Silakan Arif. Menyerap haba di sekeliling ruang. Okey, betul. Menyerap haba. So, kata kuncinya adalah menyerap haba di sekeliling ruang. So, maksudnya dekat dalam ruang yang kita nak didinginkan. So kalau boleh janganlah dekat kita pasang aircon dalam masa yang sama kita nak masak pula kat tepi tu kan. Maknanya ada pembebasan haba dekat situ. So dekat sini kita punya aircon tu akan kuat lagi bekerja. Okey, boleh faham patutlah dekat dapur mak kita tak ada aircon. Jangan pasang. Okey, okay. Saya sambung ah. Boleh. Okey, seterusnya yang ni. Nyatakan jenis peranti pemeteran berikut. Okey, gambar satu Roman. Siapa boleh bagi jawapan? Okey, silakan. Okey, Arif. Injap pengembangan elektronik. Okey, injap. Pengembangan elektronik. Okey, betul. Elektronik. Macam mana nak tahu elektronik? Cuba tengok kat sini. Kalau perasan ada sedikit wire dekat situ. So, dia adalah injap pengembangan elektronik. Yang kedua. Okey, siapa pula? Okey, Murtaza. Okey, Murtaza. Injap pengembangan termostatik. Yang kedua. Mm-hmm. Yang kedua. Yang bawah ni. Dua Roman. Ya? Okey, sekali lagi. Tiup rambut. Betul. Okay. Sedap kan nama tiup rambut. Okey. Sebab dia sangat halus macam rambut. Sebab kita nak mengawal kadar aliran. So kena jalan tu kena jalan yang kecil lah. Kalau besar semua orang lalu kan. Mereka macam lalu. Tu. Baik cikgu. Okey, yang ketiga Roman. Siapa boleh bagi? Oh, Syaputra. Baguslah pelajar ni. Sekejap. Tak dengar?
Sekali lagi. Injap pengembangan termostatik. Okey, bagus. Injap pengembangan termostatik. Yang akhir sekali. Silakan. Nampak Syakir. Arif. Okey, Arif. Injap pengembangan automatik. Injap pengembangan automatik. Betul. Automatik. Okey. Okay, so, dekat sinilah saya nak minta pelajar-pelajar saya daripada Rajah, tolong ingat nama sekali. So, daripada sekarang, jangan buang masa, buat nota ringkas, kan? Jadi, tak ada siapa yang rugi, melainkan awak yang untung. Betul, cikgu. Orang kata yang penting sekali, cikgu, kita boleh ingat gambar-gambar tersebut dan apa nama-nama yang ada pada gambar tersebut. Baik, cikgu, kita nak sambung lagi selepas ini. Baik, murid-murid, ingat esok temu janji kita, program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum KPM Perkasa KU. Kementerian Pendidikan Malaysia akan disempurnakan pelancarannya oleh Yang Berbahagia Datin Sri Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, pada 30 Ogos 2021 jam 2.30 petang. Saksikan melalui YouTube. Jangan lupa esok, okey? Right, kita berehat seketika kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Ha, patutlah cikgu. Yelah, waktu kecil-kecil dulu, duduk sampai 6 orang dalam bilik, cikgu. Bila duduk 6 orang dalam bilik, mana nak sejuknya? Pakai satu horsepower pula tu. Sebab masing-masing dah ambil sikit, last kali dah tak ada sejuk dah, cikgu. Okey, baik, cikgu. Jadi, orang kata apa, dalam kita menservis peralatan penghawa dingin ni, cikgu, kita nak jimat, tak nak servis. Rupanya kalau kita tak servis, rupanya lagi rugi lagi, cikgu, kan? Betul. Dia boleh merosakkan penghawa dingin kita. Betul, cikgu? Betul. Okey, baik. Dan kita nak sambung lagi soalan-soalan yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Silakan, cikgu. Okey, kita sambung. Okey, seterusnya adalah soalan contoh. Gelung penyejat yang sudah kotor perlu dibersihkan bagi mengelakkan gangguan semasa proses penyerapan haba. Okey, so samalah macam kipas juga, kan? Kalau kotor, macam mana angin yang sejuk tu nak keluar untuk kita rasa, kan? Sebabnya habuk tu akan blok laluan haba yang sejuk tu. Okey. So ini akan menyebabkan bilik yang hendak disejukkan tidak mencapai suhu yang dikehendaki. So soalan mudah, ini aras rendah, tandakan raid bagi peralatan yang digunakan untuk kerja membersihkan gelung penyejat dan pangkah bagi yang tidak berkaitan. Okey, so kita mula daripada depan dulu. Kalau boleh tak seorang bagi tahu saya apakah nama peralatan tersebut? Macam bunga, kan? Okey, Syah, cikgu. Silakan, Syah. Sikat sirip. Okey, sikat sirip. Sirip. Okey. So sikat sirip kita gunakan tak, Syah? Gunakan, cikgu. Okey, kita guna untuk tujuan? Membuka ruang. Membuka ruang dan juga meluruskan? Menyikat. Meluruskan. Meluruskan apa? Si? Betul. Si sirip. Okey. Sirip. Sirip. Jadi jawapan dia adalah? Betul. Betul. Okey, seterusnya. Okey, yang kedua. Siapa boleh sambung? Bagi tahu saya nama peralatan. Syakir nak cuba? Ke Farhan? Farhan angkat tangan. Farhan. Okey. Nama peralatan tu apa? Okey. Apakah nama peralatan yang kedua, Farhan? Silakan. Pemotong tiup kuprum. Okey, pemotong tiup kuprum. Kita gunakan tak untuk membersihkan gelung? Kita pakai ke? Tak guna. Tak guna. Jadi jawapannya adalah salah. Betul. Okey. Yang ketiga, boleh bagi tahu saya nama alat itu? Farhan terus bagi tahu pun boleh, tak ada masalah. Silakan. Penyembur bahan kimia. Okey, penyembur bahan kimia. Kita gunakan tak? Penyembur bahan kimia. Kita guna tak? Gunakan. Okey, kita guna. Okey. So jawapannya adalah betul. Baik. Okey, yang keempat. Silakan. Zafrin nak cuba. Zafrin.
Yang keempat, apa nama peralatan tu? Aha. Ataupun ada kawan-kawan kita nak bantu ke? Yang keempat? Alatan swaging dan flaring. Oh, okay. Betul juga? Alatan betul. Okay. Swaging dan flaring. Swaging dan flaring. Tapi mungkin pelajar tak berapa nampak. Aha. Dekat sini kita guna cone. Cone ni adalah digunakan untuk mengembangkan tiup kuprum. Okay. Okay, so ini adalah alat pengembang tiup kuprum. Jadi alat ni kita guna ke tidak? Kita guna tak? Aha. Tak, tidak. Tak guna. So jawapan dia adalah? Salah. Okey. Akhir sekali. Syakir. Boleh cuba last sekali? Nampak tak? Kita paparkan di skrin. Okey. Yang akhir sekali ni. Dan. Aha. Peralatan plan. Penghembus? Penghembus apa tu? Ni untuk angin je kot. Penghembus angin. Penghembus angin. Guna tak? Aha. Betul ke salah? Guna ke tidak? Guna. Okey. Penting sekali tu eh. Betul. Untuk mengeringkan. Okey, baik. Yang inilah yang pelajar suka main pun. Okey. Seterusnya, okey, Rajah menunjukkan sebahagian kerja menguji terminal pemampat pada penyaman udara tingkap. Okey. So ini bahagian pemampatlah. Berikut adalah penyataan langkah kerja bagi menguji punca sepunya, punca permulaan dan punca larian pemampat itu. So soalan nak mengikut, kita kena susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam ruang jawapan. Nak tanya pelajar-pelajar, murid-murid saya, kalau saya jawab A, B, C, D dan E, boleh ke tidak? Dalam ruang jawapan ni. Okey. Tidak, tak boleh. Tak boleh, kenapa? Sebab dia suruh tulis 1, 2, 3 dan 4. Pandailah Arif ni. Betul. So kalau kita jawab tak ikut arahan soalan, memang kita tak mendapat jawapan. Ya, betul. Tak mendapat markah lah cikgu. Tak dapat markah. Okey. So dekat sini, kita kena cari, kita pergi satu persatu dan cari langkah yang pertama. Okey. So dekat sini, siapa boleh bagi saya langkah yang pertama? Dekat sini ada mencatat bacaan, menyentuh prop, matikan unit. Okey. Okey, Arif. Silakan Arif. Nombor satu, matikan unit penyaman udara tingkap. Okey, betul. Kenapa kita matikan matikan unit penyaman udara tingkap? Sebab langkah? Sebagai langkah menjaga. Langkah menjaga ataupun langkah keselamatan. Okey. Okey. Yang kedua. Terus, Arif? Arif boleh terus sambung? Nombor dua, tak nampak. Tak nampak. Okey, kita paparkan di skrin. Nampak, Arif? Yang kedua? Nombor dua, melaraskan suis pilihan meter pelbagai pada kedudukan ohm dan membuat pelarasan sifar. Okey, betul. Okey. Yang ketiga, empat dan lima. Boleh tak? Next. Pelajar. Okey, siapa lagi? Jawapan. Siapa nak cuba? Seterusnya, Zafrin. Menyentuh prop pada punca terminal pemampat. Okey, betul. Menyentuh prop pada punca terminal pemampat. Seterusnya? Mencatat bacaan pada meter pelbagai. Okey, mencatatkan bacaan pada meter pelbagai. Dan akhir sekali, Muntazah boleh bagi jawapan? Boleh, cikgu. Menentukan punca terminal common starting dan running. Okey, betul. So daripada hasil kita punya bacaan, kita boleh dapat menentukan yang mana satu C, S dan juga R. Okey. Seterusnya, soalan contoh, kebocoran pada penyejat menyebabkan sistem penyejukan tidak berfungsi dengan baik. So macam mana kita nak pastikan sama ada sistem kita tu ada kebocoran atau tidak? Nyatakan tiga peralatan yang digunakan. Okey. Syakir. Kita perlu menggunakan larutan buih sabun. Okey, larutan buih sabun. Betul. Okey. Okey, kalau ada kebocoran, maknanya nanti akan terhasilnya buih sabun dekat di mana kawasan kebocoran tu. Oh, kita boleh sapukan di mana-mana bahagian tu dan dia akan keluar buih. Betul. So, daripada situ barulah kita akan boleh tutup balik dengan kaedah silfosing ataupun bergantunglah pada tahap kebocoran dia. Okey. Okey. Seterusnya, yang kedua, siapa boleh bagi jawapan? Okey, Syaputra. Pengesan kebocoran elektronik. Okey, pengesan kebocoran elektronik. Bagus. Okey, yang ketiga. Farhan boleh, Farhan? Boleh.
Silakan. Pengesan kebocoran lampu Halida. Okey, pengesan kebocoran lampu Halida, betul. Okey, so kalau kebocoran elektronik ni dia akan hasilkan bunyi lah. Kalau ada kebocoran, bingit sikitlah bunyi dia. Okey, tapi kalau lampu Halida pula, dia akan bertukar warna jika ada kebocoran. Okey, saya terus . Okey, ha, yang inilah yang tadi macam masalah tadi kan? Yeah. Okey, gelong penyejat didapati kotor dan berhabuk. Mm-hmm. Gelong penyejat itu perlu diservis. Okey, jadi tandakan raid pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah bagi kerja menservis tersebut. Ini so, mesti dah 2 tahun tak servis ni. Saya rasa macam rumah saya je. Okey, so kat sini ada pernyataan langkah kerja. So pelajar-pelajar boleh bagi jawapan tutup pendawaian unit dengan plastik. Perlu tak? Silakan. Betul atau salah? Perlu. Okey, betul. Betul. Okey, betul. Sebab apa kita kena tutup dengan pendawaian plastik? Sebab kita nak mengelakkan daripada berlakunya litar pintas. Okey. Seterusnya, semburkan bahan pendingin ke permukaan penyejat yang hendak dibersihkan. Betul ke salah? Ha, siapa nak cuba? Silakan. Arif. Salah. Salah. Kenapa salah? Kita sembur ni. Sebab apa salah? Sebab ada sembur bahan pendingin ke permukaan penyejat. Okey, sepatutnya kita sembur apa? Kena sembur asid. Asid ataupun bahan kimia. Okey. Okey. So jawapan dia adalah salah. Yang ketiga, bengkokkan sirip penyejat dengan menggunakan pembengkok jenis spring. Farhan boleh bagi jawapan? Silakan. Farhan. Ya, cikgu. Ah, betul ke salah? Apa jawapannya? Salah. Salah, okey. Okay. Sebab aircon tu dah memang kat situ. Kenapa kita nak bengkokkan pula kan? Okey, so jawapan dia adalah salah. Seterusnya, luruskan sirip penyejat dengan menggunakan sikat sirip. Mutazah boleh? Oh. Siapa nak bagi jawapan? Siapa dulu? Okey, apa jawapannya? Salah ke betul? Jawapannya? Betul. Okey. Betul. Akhir sekali. Setelah terhasil buih pada permukaan sirip, bilas gelong penyejat dengan air sehingga bersih. Okey. Siapa nak bagi jawapan? Syakir? Okey, Syakir. Betul. Betul. Okey. Dekat sini saya nak bagi penekanan lepas apa? Kita sembur bahan kimia, okey, kita kena pastikan bahan kimia tu dicuci dengan bersih. Aha. Sebabnya kalau kita cuci sederhana macam sekadar, dia akan menipiskan sirip tu dan sirip kita akan reput. Okey. So 2 tahun kan tiba-tiba tukar baru pula kan. Dia menghakis lah cikgu Ya, betul, menghakis. Okey. Saya pergi terus soalan. Rajah menunjukkan sebahagian kerja menguji lari sebuah unit penyaman udara pisah A, B, C, D dan E. Okey. Dekat sini adalah untuk menguji lari. Dia suruh kita susun balik langkah-langkah mengenai penyataan langkah kerja dekat sini. A, B, C, D dan E. So, langkah yang pertama. Okey, menambah bahan pendingin jika perlu, mencatat bacaan arus larian, membaca tekanan pada tolok pancar rongga, mendapatkan bacaan suhu di penyejat ataupun hidupkan unit pada mod operasi pendinginan. Yang mana satu? Okey, kita nak tanya seorang. Okey, Syakir, boleh jawabkan kelima-lima tak Syakir? Macam mana urutan dia tu? Langkah yang pertama? Mula-mula hidupkan dulu. Okey. Okey, satu. Ya. Jadi yang jawapan kedua? Dia adalah E. Okey, E jawapannya. Yang kedua, Syakir? Kemudian menambah bahan pendingin. Aha. Betul ke tu? Betul ke? Pasti. Adakah anda pasti? Betul ke salah? Okey, boleh ubah lagi, Kita ni bau lama ni. Membaca tekanan pada tolok pancarongga. Okey, Zafrin, bagus. Membaca tekanan pada tolok pancarongga. So jawapan yang kedua adalah C. Yang ketiga? Yang ketiga, Zafrin terus sambunglah. Yang ketiga, mencatat bacaan arus larian. Okey, mencatat bacaan arus larian. Okey, B. Seterusnya, mendapat bacaan suhu di penyejat. Okey, betul. Last kali. Menambah bahan pendingin. Okey, menambah bahan pendingin jika perlu. Okey. So saya terus.
Okey, dekat sini sebuah unit penyamak udara tingkap mengalami masalah. Okey, apabila unit tersebut dihidupkan, pemutus litar beroperasi. Maknanya bila kita on je kita punya unit, tiba-tiba dia dimatikan. Maksudnya macam inilah kan, apa, diputuskan bekalan elektrik. So dekat sini setelah diperiksa didapati semua komponen lain berada dalam keadaan baik, kecuali pemampatnya belum diuji. So kita kena ujilah pemampat. Okey, so dekat sini nyatakan jenis pengujian dan alatan pengujian yang perlu bagi memastikan pemampat tersebut selamat digunakan. Siapa boleh bagi saya jawapan jenis pengujian dan terus jenis alatan? Silakan. Siapa nak cuba? Aha. Okey. Syah. Silakan Syah. Ujian, kita kena buat ujian tempatan yang menggunakan meter tempatan. Menggunakan? Meter tempatan. Meter tempatan, betul. Okey, so jenis pengujian adalah ujian tempatan motor pemampat dan juga jenis alatannya adalah meter tempatan. Tapi pelajar perlu ingat dua nama. Kadang-kadang ada soalan dia keluar meter tempatan. Kadang-kadang ada soalan dia cakap meter mega. Tapi dia adalah insan yang sama. Okey, so terus, huraikan langkah kerja bagi menguji, menguji dua kali, menguji pemampat tersebut ada 8 markah. Wow. 8 markah. So kat sini pelajar perlu skor lah. Okey, langkah yang pertama. Silakan. Siapa nak cuba? Kena ada 8 jawapan lah cikgu ya? Ah, betul. Okey, Arif. Matikan unit. Okey, langkah keselamatan. Yang pertama mesti matikan unit ataupun kita off. Okey, betul. Bagus Arif. Okey, yang kedua. Arif boleh sambung? Seterusnya. Keluarkan kerangka. Okey, betul. Keluarkan apa daripada kerangka tu? Kita kena keluarkan? Keluarkan apa tu? Kita kena keluarkan? Saya faham apa yang Arif mengatakan sebenarnya. Dia adalah unit penyamak udara. Kita keluarkan unit tingkap tu daripada dia ada rumah dia, kerangka kita panggil. Kita kena keluarkan dulu. So kita kena keluarkan dulu. Okey, baik. Okay. Seterusnya. Bagus Arif. Buka atau tarik unit keluar daripada kerangka. Yang ketiga. Farhan boleh Farhan? Farhan. Laju je saya. Okey. Seterusnya. Tanggalkan pendawaian pada terminal pemampat. Okey, betul. Kita kena tanggalkan pendawaian pada terminal pemampat motor pemampat sebab kita nak uji dekat terminal tu. So tadi pendawaian tu sebenarnya disambungkan pada terminal tu, so kita kena buka lah. Okey. Seterusnya yang keempat. Silakan. Siapa lagi nak sebut? Siapa nak sebut? Siapa nak bagi jawapan? Okey, Syah. Setkan julat meter tempatan pada julat yang sesuai. Okey, betul. Okey, setkan julat meter tempatan pada julat yang sesuai. Saya bagi kurungan 250 volt. Kalau kita ada tengok dekat peralatan-peralatan yang ada di rumah, biasanya ada tulis 50 Hz, lepas tu 250 volt. Itu menunjukkan sebenarnya peralatan tu untuk beroperasi dengan baik, bekalan yang dapat mesti lebih kurang dalam 250 volt. Okey. Okey, seterusnya jawapan yang kelima. Siapa boleh bagi? Okey. Nak cuba ke, Murtazah? Okey, Murtazah. Matikan satu probe ke terminal motor pemampat, satu lagi pada punca bumi. Betul. Okey. Okey. Lagi, seterusnya. Okey, so kapitkan satu probe. Okey, lepas tu. Okey. Seterusnya Syakir, boleh tak? Untuk yang seterusnya. Tekan. Kita kena. Okey. Tekan butang switch. Okey. Butang warna oren tu, apa nama dia? Apa nama? Butang. Okey. Okey, saya bagi jawapan lah. Boleh juga. Okey, tekan butang. Betul. Test. Okey, jika bacaan melebihi 1 mega ohm, bermakna pemampat dalam keadaan baik. Manakala jika bacaan kurang daripada 1 mega ohm, bermakna pemampat dalam keadaan rosak. Okey, seterusnya. Seterusnya, cikgu. Lagi dua tu, cikgu.
Saya bagi jawapan terus. Silakan juga. Okey, boleh saja. Okey, seterusnya adalah ulangi langkah V ke terminal yang langkah 5 ke terminal yang lain dengan mengubah prop ke terminal yang yang belum diuji. Maknanya kita ada CSR terminal 1, 2 dan 3. Mm-hmm. So, satu prop kita sentuh pada terminal 1 dan touch pada body. Sebabnya tujuan dia, faham tak kenapa? Mm-hmm. Sebab pernah tak kita pegang satu peralatan kita ada rasa kejutan elektrik? Ada cikgu. Sebenarnya dia ada, kita nak uji sama ada dia ada kebocoran arus ataupun tidak. Mm-hmm. Okey. Okey, akhir sekali adalah tekan butang test dan catatkan bacaan. So ini langkah untuk kita nak menguji kemampatan. Dan lepas ni kita nak tengok macam mana kita nak pasang dan kita nak buka alat-alat tersebut, cikgu. Boleh? Boleh. Murid-murid, jangan ke mana, kita kembali selepas ini. Tapi macam biasa, esok program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum KPM Perkasa KU Kementerian Pendidikan Malaysia akan disempurnakan pelancarannya oleh Yang Berbahagia Datin Seri Hajah Nur Zawani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia pada 30 Ogos 2021 jam 2.30 petang. Boleh saksikan melalui YouTube. Okey, jangan lupa temu janji kita esok. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 2021. Okey cikgu, saya rasa lepas ni saya dah boleh buat sendiri dah cikgu. Jimat poket. Sebab kita dah tahu dah. Pakai sabun, kalau nampak berbelon-belon tu tahu dah bocor kat mana. Jimat duit. Okey cikgu, boleh kita sambung lagi? Okey, ini adalah soalan yang terakhir ya. Okey, soalan contoh, Rajah menunjukkan unit luar penyaman udara unit pisah. Gelung pemulut itu berada dalam keadaan kotor. So automatik kalau kotor kita kena membersihkan dia. Okey, yang pertama, soalan pertama, menyatakan proses yang perlu dilakukan sebelum menanggalkan unit luar tanpa membebaskan gas. Okey. Okey, Farhan. Silakan. Lakukan proses pump down. Pump down. Okey, proses pump down. Okey, betul. Okey. So proses pump down ni sebenarnya adalah kita nak simpan kita punya bahan pendingin dekat bahagian unit luar. Okey. So tak adalah kita nak refill balik gas kan? Okey. Kemudian berdasarkan jawapan anda di A, nyatakan dua langkah keselamatan sebelum kerja A dilakukan. Mhm. Okey, siapa boleh bagi jawapan? Silakan, Shah. Okey, Shah. Memakai alat perlindungan keselamatan. Okey, memakai peralatan perlindungan keselamatan, betul. Okey. Contohnya apa? Kalau boleh, pelajar-pelajar tolong bagikan contoh sekali. Okey, contoh dia macam mana? Syah. Contoh apa? Okey, Zafrin. Okay. Oh, sorry. Aha. Zafrin, cuba bagi contoh. Contoh apa PPE? Menggunakan tangga jika unit luar dalam kedudukan yang tinggi. Okey. Okey, menggunakan tangga, betul. Itu adalah langkah keselamatan. Tapi saya sarankan pelajar memakai alat perlindungan keselamatan bagi sekali contoh. So contoh apa yang kita perlu pakai untuk kerja pump down? Silakan, siapa nak cuba? Apakah contoh alat perlindungan? Silakan, Syah. Sarung tangan. Sarung tangan. Sarung tangan. Okey, betul. Sarung tangan ada lagi ke? Tak ada. Tak ada. Okey, sarung tangan sebab kadang-kadang bahan pendingin keluar. So, in case kata kalau terkena tangan, ada yang allergic ke macam tu kan. So, kita nak mengelakkan daripada terjadi tu. Ini apa-apa pun cikgu, walaupun kita dah ada ilmu tentang kita nak menservis penghawa dingin ni, kita tetap kena berhati-hati. Mungkin ada sedikit nasihat daripada cikgu ataupun rumusan topik kita pada hari ini cikgu, dipersilakan. Okey, setakat inilah memandangkan SPM semakin dekat. Yeah. Okey, saya mohon pelajar-pelajar saya terutamanya yang mengambil subjek menservis peralatan penunjukan dan penyamanan udara daripada sekarang. Okey, tolong libatkan diri dengan aktif dengan kelas PDPR. Okey, lepas tu yang kedua, tak kisah bukan subjek MPV sahaja sebenarnya. Okey, subjek BM, sejarah, tolong daripada sekarang sediakan nota ringkas. Okay, so bila kita nak esok exam, dah ada rujukan yang mudah untuk kita. Kalau
Itu cara saya belajar lah daripada dulu. Maknanya daripada sekarang ya cikgu eh? Ya, jangan buang masa. Tapi kalau nampak gaya murid-murid kita hari ni memang smart semua cikgu. Terbaik. Ya, memang pelajar cemerlang, pelajar terbaik. Jangan last minute, start daripada sekarang. Kita nak cakap terima kasih kepada cikgu Faridah dan murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita dah berakhir di sukses SPM 2021. Lambat sikit murid-murid. Lambat sikit. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazli bin Kazali, ayah kepada Muhammad Farhan Irfan. Harapan ayah, semoga Muhammad Farhan Irfan dan rakan-rakannya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Nizam bin Muhammad, ayah kepada Syahputera Daniel, mendoakan anak saya dan murid-murid yang akan menduduki peperiksaan SPM tahun 2022 mencapai kejayaan dan kecemerlangan.